Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Revisi Undang-Undang ITE dikhawatirkan akan menjadi kontraproduktif. Salah satunya adalah revisi pasal tentang cyberbullying yang bisa disalahgunakan dalam penerapannya. Ya, dalam revisi pasal ini terdapat ancaman hukuman penjara 4 tahun jika seseorang melakukan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi. Apa yang dikhawatirkan banyak kalangan saat pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE kini terbukti menjadi kenyataan. Kekhawatiran itu menyangkut pasal 29 mengenai cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Dalam hasil revisinya disebutkan bahwa seseorang dipidana 4 tahun pidana penjara jika melakukan ancaman kekerasan dan menakut-nakuti secara pribadi. Ketentuan pasal ini yang digunakan penegak hukum untuk menjerat Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. HT disangkakan melakukan ancaman atas laporan Kasubdit Penyidikan Kejaksaan Agung Yulianto. Pasal 29 Undang-Undang 2008 itu harus secara pribadi nyata-nyata ancaman itu yang real, bukan kalau saya baca itu kan secara umum aja ya. Tidak ada sifatnya yang merugikan yang bersangkutan ya. Peristiwanya itu harus dibuktikan secara material gitu. Rasa takutnya itu, rasa terancamnya itu harus dibuktikan secara material itu. Artinya ada perilaku yang berubah. Sehingga bisa dibuktikan secara material bahwa dia benar-benar merasa terancam. Kalau tidak itu, saya kira karena rasa itu sulit kita gambarkan dalam proses hukum. Harus dibuktikan secara material. Kalau tidak, saya kira itu bukan bagian dari ancaman. Kalau logika hukum seperti ini, maka semua orang yang mengirim SMS itu bisa dipidanakan, bisa dijadikan tersangka. Persoalan ini tidak perlu mencuat jika proses penegakan hukum dilakukan secara profesional. Sayangnya, aparat penegak hukum justru seolah dimanfaatkan kekuatan tertentu di lingkaran penguasa yang bertolak belakang dengan agenda reformasi hukum pemerintahan. Benarkah demikian? Kasus-kasus yang sepele itu hanya untuk publikasi yang ada irisan politik, maka itu mengurangi rasa hormat terhadap lembaga penegak hukum. Tim Liputan MNC Media melaporkan.